Halo guys, ini saya barusan setelah repair, apa itu, setelah melakukan repair timbangan merek Excellen tipe A12 plus A. Ini sekarang saya akan mengkalibrasi karena timbangan ini masih belum akurat. Pertama-tama sebelum kita melakukan kalibrasi, kita harus menyiapkan beban yang akurat ya. Kayak ini 5 kilo, ini 5 kilo, ini 1 kilo. Beban ini udah akurat karena udah saya kalibrasi dengan timbangan yang udah normal. Jadi beban ini udah pasti akurat. Lalu di sini ini ada tutupnya ya, guys. Di belakangnya ini ada tutupnya. Nah, tutupnya ini dibaut. Ini kita lepas dulu untuk tutupnya ini karena nanti setelah kita melakukan kalibrasi kita harus menekan saklar ini. Di sana itu ada tombol ya, guys. Itu untuk menyimpan program yang kita setting atau kalibrasi. Ya udah, langsung aja kita hidupkan saklar dan kita tahan tanda pagar sampai muncul angka 99999. Habis itu kita lepas. Ini desimal, desimal ini pembacaan apa itu timbangan. Jadi kalau desimal, kalau kapasitas yang besar itu desimal harus besar, kapasitas yang kecil desimal harus kecil. Nanti kalau misalkan desimalnya ini dipakai kecil, biasanya kalau load cellnya itu lembab, itu angka di belakang koma itu nanti akan bergerak terus. Gitu guys. Makanya ini untuk timbangan kapasitas 100 saya pakai desimalnya di 2. Caranya merubah tekan tanda tar. Habis itu tekan pagar P0.00. Ini adalah untuk men-setting digit atau angka di belakang koma ya. Ini kan dua digit di belakang koma. Misalkan mau dirubah 1 atau 3, itu kita tinggal tekan tab. Karena ini udah sesuai, langsung aja lanjut ke tekan tanda pagar. Full. Full ini kita lihat kapasitas timbangan ya. Full ini kapasitas timbangan. Untuk melihatnya kita tekan tanda ter. Ini udah 100,00, berarti udah benar. Ini memang kapasitas timbangan ini 100 kilo. Habis itu tekan tanda pagar. Nulut-nulut ini tanpa beban ya, ini jangan dikasih beban sampai stabil ini nyala. Nah, kita tekan, stabil itu akan mati dan kalau kita lepas nanti akan nyala. Nah, setelah nyala berarti timbangan ini pembacaan tanpa bebannya udah bagus. Baru lanjut ke pagar. Outlet ini kita disuruh memasukkan beban ya. Ini karena saya punya beban akurat 3 ini semuanya kita pakai. Ini 5 kilo. Ini 5 kilo. Ini 1 kilo. Berarti beban yang saya masukkan ini 11 kilo. Caranya untuk men-setting di sini tekan tanda tab dan untuk memindah digit yang mau dirubah itu disesuaikan dengan tanda tab. Untuk merubah apa itu angkanya itu tanda zero. 1 ter 1 berarti 11 kilo ya. 11,00. Habis itu tekan tanda pagar. N ini udah selesai. Udah selesai tapi programnya belum tersimpan. Untuk menyimpannya kita harus menekan tombol yang saya beritahu tadi itu dari awal itu. Makanya di sini ada tombol, kita tekan tombol saklar ini. Setelah ditekan langsung kita lihat. Nah, ini udah masuk di timbangan aslinya. Coba untuk melihat akurasinya, kita ambil bebannya satu per satu. Karena ini 11 kilo, 5 kilo, 5 kilo, 1 kilo kan 11 kilo. Jadi kalau diambil 1 kilo harusnya 6 kilo. Diambil 5 kilo ya, harusnya 6 kilo. Itu udah benar. Terus kita ambil lagi 5 kilo. Itu udah benar. Kita ambil 1 kilo. Udah benar. Dan kita ulang dari 5 kilo lagi. Benar. Tambah lagi 5 kilo. Benar, ditambah lagi 1 kilo. Sip. Nah, inilah cara mengkalibrasi timbangan digital merek Excellen tipe A12 plus E. Semoga video ini bermanfaat. Oke. Okay.